Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan di video kali ini kita akan bahas airdrop. Jadi buat teman-teman semua, bisa dikatakan kita mau daftar waitlist gitu ya, untuk mendapatkan 2 box NFT yang nantinya kita bisa gunakan untuk bermain play to earn di game Chicken Derby. Jadi buat teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga diur, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke teman-teman semua, kita langsung bahas di bitlovin.gitbook.io. Dan ini adalah cara kerja Chicken Derby. Jadi di Chicken Derby Anda berlomba dengan chickens, dan chickens milik banyak warna atau NFT-nya memiliki banyak warna gitu ya teman-teman semua. Dan dengan kemampuan yang berbeda-beda sifat yang beragam, Anda membalap ayam Anda melawan ayam pemain lain. Dan ketika ayam Anda menang. Ya memang menang ya teman-teman semua. Dan di sini ditambah lagi Anda memiliki ayam Anda bebas menukar dengan ayam pemain lain dan berusaha mendapatkan pembalap terbaik. Jadi kita bisa barter gitu ya teman-teman semua. Kayaknya sih unik ya untuk play to earn dari Chicken Derby ini teman-teman semua. Dan selanjutnya di sini untuk membuat akun, kita bisa lihat tutorialnya. Yang pertama, kalian perlu menginstal MetaMask atau kalian bisa menggunakan Google Chrome, Firefox dan Microsoft Edge. Jadi teman-teman semua, untuk Android kalian bisa menggunakan Mises Browser atau kalian bisa menggunakan browser lain seperti Kiwi dan yang mendukung extension ya teman-teman semua. Dan setelah itu kalian buka ekstensi di atas pojok kanan atas atau di browser kalian, dan lalu kalian bisa buat dompet, simpan parsenya. Dan di sini kita lihat untuk pengaturan poligon atau game NFT ini dibuat atau dibangun di jaringan poligon teman-teman semua. Dan kalian bisa menambah network atau RPC. Nah, di sini sudah disediakan untuk jaringan atau RPC-nya teman-teman semua. Kalian tinggal tambahkan atau kalian langsung kunjungi chainlist.org dan kalian ketik poligon di situ. Biasanya langsung muncul untuk jaringan poligonnya dan kalian bisa klik tambahkan network atau jaringan ke MetaMask kalian. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kita bisa mendanai akun. Jadi di sini teman-teman semua ada voucher gratis 0,1 atau 1 Matic ya. Namun di sini setelah tadi saya coba klik, ternyata sudah nggak bisa lagi untuk ngambil voucher dari Matic Supply atau dari Matic.supply. Nah, teman-teman semua, kalian bisa langsung cari market exchange untuk mendanai akun kalian dengan Matic ya. Dan pastikan kalian gunakan uang yang aman ketika kalian mendepositkan dana kalian atau menginvestasikan dana kalian gitu ya teman-teman semua. Dan perlu diingat, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi. Nah, di sini teman-teman semua kita bisa lihat, atau kalian nge-breed dari Ethereum ke jaringan Polygon gitu ya. Namun di sini ternyata teman-teman semua, kan untuk Polygon sudah tersedia di beberapa exchange. Jadi kalian bisa langsung cek aja dan kalian bisa tarik melalui jaringan Polygon ke wallet MetaMask kalian gitu ya. Dan untuk tahap ini kita skip, dan teman-teman semua di sini kita bisa ambil ayam pertamamu. Jadi teman-teman semua, untuk selanjutnya atau cara membeli ayam di sini kita bisa lihat, atau cara membeli NFT dari Chicken Derby ini guys. Jadi kalian bisa lihat di OpenSea atau di pasar dari marketplace si Chicken Derby ini. Namun kalau kita lihat dari marketplace-nya si OpenSea ya, kita lihat di sini untuk harga tertinggi saat ini masih dipasang ya, atau bisa dikatakan masih di tawarkan gitu ya teman-teman semua. Kita bisa lihat di sini harganya itu di 0,1 Ethereum. Artinya NFT-nya lumayan mahal, dan di sini sekitar 224 US dollar ya, 0,1 ETH. Dan kita bisa lihat di sini untuk harga penawarannya itu di 16 US dollar, tawaran tertinggi saat ini. Namun si penjual menginginkan ayam ini
terjual untuk dengan harga 0,1 ETH. Artinya NFT ini bisa dikatakan mahal. Dan kalau kita lihat dari harga harga terendah ya teman-teman semua, atau floornya yang saat ini, kita bisa lihat di sini teman-teman semua, kita balik ke Chicken Derby dan akun dari OpenSea-nya sudah terverifikasi teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat dari floor price-nya untuk saat ini atau harga paling bawah itu di 0,0086 ETH, dan untuk harga terbaik itu di 0,0072 ETH ya teman-teman semua. Kemungkinan ini pas harga Ethereum-nya naik, jadi untuk nilainya masih di bawah harga lantai ya teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat di sini untuk harga yang paling kecil kita lihat di 0,009 ya di sini teman-teman semua. Kita bisa lihat untuk harganya sekitar 20-an dolar ya teman-teman semua di sini untuk harga NFT-nya. Dan kita mau join whitelist aplikasi beta, jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer serta dear. Sebelum kita join ke whitelist atau ke daftar whitelist beta, kita bisa lihat di sini untuk teman-teman semua disclaimer serta dior ya, semua yang saya bagikan hanya bersifat informasi dan edukasi. Nah, di sini untuk permainan dengan ayam Anda kunjungi chickenderby.com. Di sini Anda dapat belajar tentang ayam, melihat ayam Anda, balap ayam Anda, mengatur ayam Anda, dan memberi nama ayam Anda, memperdagangkan ayam Anda, mendanai ayam Anda. Pada dasarnya apapun yang ingin Anda lakukan dengan ayam Anda dapat dilakukan di sini. Selanjutnya di sini ada balapan, dan teman-teman semua tetap disclaimer ya. Di sini kita bisa lihat untuk masuk lomba, caranya juga sudah disediakan teman-teman semua di sini. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung loncat aja di bagian tokennya di sini ya teman-teman semua. Jadi tokennya itu namanya BAWK. Jadi beberapa BAWK besar akan hadir di Chicken Derby, token baru yang akan merevolusi permainan ayam. Jumlahnya sekitar 2 miliar BAWK akan hadir di ekosistem, dan 70% atau sekitar 1,4 miliar di antaranya akan tersedia untuk perpenjualan ETH atau USDT. Hanya di chickenderby.com 33.333 BAWK pertama akan tersedia dengan harga masing-masing 0,0033 USDT. Setelah itu harga akan naik dan akan terus naik hingga presale selesai. Jadi semakin cepat Anda mendapatkan BAWK, semakin banyak Anda berhemat. Jadi 30% sisanya akan dibagikan antara pemasaran, hadiah komunitas, dan disimpan untuk likuiditas. Sebagian dari ini akan dikirim ke udara setelah pra penjualan kepada pemegang ayam dan mereka yang telah aktif dalam balapan dan penggabungan. Jadi kegunaan dari BAWK akan memainkan peran besar dalam Chicken Derby kedepannya dan akan memberikan beberapa manfaat unik bagi pemegangnya teman-teman semua. Dan kalian disclaimer serta dear. Di sini ada mode balapnya teman-teman semua, ada studio, dan di sini ada pembiakan dan ada permainan baru. Jadi pembiakan itu kayak semacam breeding. Jadi kita kalau misalkan punya dua NFT, bisa kita breedkan atau breedingkan jadi ayam yang baru gitu ya teman-teman semua, atau dikawinkan gitulah secara kasarnya. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer, di sini ada tahap berikutnya dan kita bisa lihat di sini. Kalian bisa disclaimer ya. Nah, di sini ada namanya fusi. Jadi fusion adalah proses mengambil dua ekor ayam dan menggabungkan menjadi satu. Dengan menggabungkan ayam, Anda dapat menggabungkan sifat-sifat untuk menciptakan ayam baru yang lebih kuat dan menentukan mutasi yang langka dan kuat.
Jadi teman-teman semua kita bisa lihat, jadi ayam A ditambah dengan ayam B akan menjadi ayam Z gitu ya, atau generasi Z. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer, bisa dikatakan ini ngebreeding. Jadi biasanya kalau kita membuat breeding atau melakukan breeding, ayam yang A dan ayam yang B tetap ada, tapi kita dapat satu ayam lagi atau diberanakan gitu ya teman-teman semua. Dan selanjutnya di sini kalian bisa lihat untuk ciri-ciri yang akan kalian dapatkan ketika kalian itu melakukan breeding. Jadi pelajari dulu projectnya seperti apa, dan kalian bisa langsung cek di docs-nya atau di bitlovin.gitbook.io teman-teman semua. Dan kita akan lanjut ke tahap pendaftaran join beta ya teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa dapat NFT yang bagus nantinya ya. Nah teman-teman semua, di sini kita bisa lihat untuk pendaftarannya, praregistrasi untuk versi beta dan klaim sebidang tanah dan kotak jarahan gratis Anda. Kalian masukkan nama pilot atau nama user ID kalian, dan kalian masukkan email kalian. Setelah itu kalian hubungkan ke dompet, dan kemungkinan besar nanti diminta verifikasi yang sudah dijelaskan tadi di awal ya teman-teman semua. Kemungkinan besar akan menggunakan biaya gas fee kurang dari 0,1 matic. Nah di sini saya aksesnya di Google Chrome biasa, jadi kita copy dulu linknya dan kita masuk ke Mises browser teman-teman semua. Oke teman-teman semua, di sini saya sudah mengaksesnya di browser Mises ya. Nah di sini kita scroll ke bawah dan kita masukkan pilot name. Jadi saya mau pakai nama action gini aja ya teman-teman semua. Dan setelah ini kita masukkan email ya. Kita pakai email yang biasa kita gunakan untuk mengikuti airdrop ya. Dan setelah ini kita klik connect wallet teman-teman semua. Jadi kita bisa gunakan MetaMask atau bisa gunakan wallet yang terhubung di aplikasi gitu ya teman-teman semua. Namun lebih enak kalau kita pakai extension. Dan kalau misalkan kalian menggunakan Android atau smartphone ya, kalian bisa menggunakan browser Mises teman-teman semua. Dan kita klik hubungkan di sini agar kita bisa terdaftar sebagai pendaftar awal untuk versi beta ya teman-teman semua. Nah, apakah kita akan diminta untuk menverifikasi transaksi atau kita dikenakan biaya gitu ya teman-teman semua? Kita tunggu dulu di sini. Nah, di sini kita diminta untuk menandatangani login atau verifikasi wallet address kita ya teman-teman semua. Dan di sini kita bisa lihat sedang dalam proses. Dan mudah-mudahan sih kita bisa dapat kitchen atau chicken derby yang bagus ya teman-teman semua. Nah, di sini kok balik lagi ke sini teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, di sini saya sudah mencoba untuk menghubungkan dompet saya dari aplikasi MetaMask ya, tapi kita tidak menggunakan browser extension karena tadi ada bug ya teman-teman semua. Kita nggak bisa menandatangani atau memverifikasi ya. Nah, di sini saya sudah mencoba dan ternyata bisa. Dan di sini kita klik preregistrasi dan short reward. Jadi kita klik aja di sini teman-teman semua untuk memverifikasi ya. Nah, di sini kita sudah bisa atau sudah terdaftar dari beta aplikasinya si Chicken Derby ini teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat NFT yang bagus nantinya di peluncuran aplikasi beta yang akan datang. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga dior, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.